kita ya. Selamat siang. Ini sekarang saya sama tempat tukang parkir apa lah arahnya sih ya? Aong. Arahnya Aong. Aong. Oh iya. Terima kabar Aong. Oke. Men duit tak kayak duit teh. Oh 5.000. Oh. Mbak. Oh. Cewek nanti cewek nih. Agam. Eh? Ceweknya mana ceweknya? Oh. Gue lekas jam 2. Oh. Ya. Oh. Eh. Eh. Argane pira es campure kowe es campure argane pira? 5.000. Lemang ae buka ape. Eh? Mulai kerja jam berapa mulai kerja? Oh, 5. Jam 5 pagi apa? Oh, jam 5 sore. Oh. Bus. Hah? 5.000 maning. Oh, 5.000 kabeh. HP-nya mana? HP-nya HP. HP-nya mana? HP-nya kan di HP-nya. Gawah. Oh, di gawah. Eh? Di gawah. Di gawah siapa? Aku. Oh. Ya 5.000 maning. Guyu. Ya, ya. Oh, halo, ya. Halo, sama cewek. Oh, halo, apa kabar, Onong ya? Enak ya. Enak. Jos. Enak ya. Bayar ya, bayar. Oh. Baru mang Ibu. Ya. Ya. Dijual. Ah, jadi 20.000. Ya. Bisa. Oke. Channel ini jangan lupa subscribe. Sekarang saya mau mewawancara parkiran Percikan Kompas. Anaknya pejuang giat mencari nafkah. Buat jajan. Tapi ada kekurangannya, tapi semangat dari dirinya tembus semangat. Dengan sama siapa? Oh, sama Aung. Oh, Aung. Boleh parkir di sini? Boleh parkir jam berapa? Oh, boleh parkir stand dari di sini jam 5 pagi nyampe. Oh, nyampe jam 5 sore. Oh. Penghasilan berapa? Saya tahu. Berapa? Oh, penghasilan sehari ya kadang-kadang 100, kadang-kadang 200. Buat beli apa? Oh, buat beli HP. Katanya HP-nya ingin ganti yang keren. Yang pokoknya mantep katanya buat apa? Buat apa? Oh, buat Facebook-an. Ya, terima kasih. Wawancara sama Mas ini. Oh, yang semangatnya cari nafkah bagus banget. Yeah. Oh, mantep. Sukses selalu. Berpitaning. Yeah.